Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam sejahtera, sehat selalu, senantiasa menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama Arba Channel di Pesona Pedesaan. Video kali ini saya berada di area persawahan yang ada di pinggiran Dusun Sukaharja, Desa Sukamulia, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Suasananya luar biasa sekali, udaranya cukup sejuk karena ada mendung-mendungnya. Itu ada ibu. Ibu, mau kemana? Ibu, bade kemana, Bu? Bagaimana? Oh, sok atuh bade mah. Tadi tos ngegebugna atas. Oh, bade abi bade nyobian. Ini ibu sudah kenal ibu ini, Ibu Sutirah ya, warga desa setempat. Ini mau moe pare katanya. Kata orang Sundanya moe pare ya. Kata orang Jawanya mepe pari. Bahasa Indonesianya ngajem menjemur padi. Ini caranya diampar-amparkan jeraminya. Kenal lama karena dulu juga sudah direview waktu panen. Dan katanya ini juga mau ngarit padinya yang sudah menguning. Udaranya ngelekep. Oh, katanya bawa samping. Ini Ibu Sutirah mau menjemur padinya, tapi cuacanya sudah mendung, Bu. Kayaknya mau hujan, Bu. Gak jadi dijemur, Bu. Tuh, proses memoyekin pare, kata orang Sunda. Ini juga sudah panen. Tadinya Ibu Iyah, ini Ibu Iyah namanya, sahabat, karena saya sudah kenalan dulu. Ini padinya bagus-bagus ya, bener-bener, kata orang Sunda mah. Sepalihnya bu benernya. Ini proses. Katanya nggak kuat ini bahasa Sunda ya, sahabat. Karena orang tua itu identiknya di daerah itu bahasa sehari-harinya bahasa Sunda. Saya mau ikut ngarit ah. Boleh ya? Jerong gak sih, Bu? Jerong gak ini, Bu? Ya, gak apa-apa lah, cuma ini katanya mau diarit, sahabat. Ini kayaknya dalam nih sawahnya nih. Airnya juga ngalir. Ini sudah menguning, sudah saatnya diarit. Ya udah, ibu aja ya. Kita melihat proses ngarit ibu ya di area persawahan yang ngeblekuk, sahabat. Agak jeroan ini. Persawahan yang ada di Desa Sukamulia ini enggak semua dalamnya, ada yang dangkal juga, seperti tadi saya yang di sana dangkal. Dan ini harus nginjek jerami yang sudah dipotong, sahabat. Ini sudah lihai ya, kalau ibu ini ngaritnya. Saya tadi nyobain takut kearit. Begini caranya. Sudah terampil ya ngaritnya. Proses ngaritnya begini ya.
cepet banget. Jangan cepet-cepet Bu, santai aja Bu. Gak gitu, yang santai aja lah. Yang penting nanti saya ikutan ngeblekuk ah. Jero tapi nya. Ibu nggak ikutan ngarit Bu. Ih, cepat. Mbak ada ibu. Mana sih yang dipotong? Itu ada ibu. Ada ibu siapa itu? Nggak tahu saya namanya. Ada yang nganterin bawang mau dijemur tuh. Ibu rurusuhan ibu mau kemana Bu? Biasa ya tuh. Ini rurusuhan si ibu. Tuh sahabat, jero ini saya mau nyobain tapi takutnya blesek. Ini juga dalam tadi harus nyobain ya sebenarnya, biar merasakan bagaimana susahnya capeknya jadi petani ya. Ternyata nggak segampang yang dibayangkan jadi petani itu sahabat. Penuh pengorbanan. Pengorbanan inilah itu, tenagalah, pikiranlah. Iya sahabat, jadi petani itu harus benar-benar tabah, sabar dan tawakal ya, menghadapi. Karena ini adalah tuntutan hidup seorang petani ya. Kalau berhasil ya alhamdulillah dapat banyak padinya. Tapi kalau merugi ya itu tantangannya, harus ikhlas dan rela mengorbankan uang yang besok ngegebuknya ya Bu. Ngegebuknya harus di darat Bu. Ini berbelakukan sekal. Ini sahabat sudah menguning banget ya. Ini ibu ya yang sedang ngarut. Dan ini ibu dengan ibu. Ini baru kayaknya saya baru lihat sama ibu ini nih. Sarang saha ibu saha ya itu. Ibu sering saya belajeng tepang ibu, nembean tepangnya bu kemana wae bu? Oh ayah di bumi sering ibu naon ya? Sering ibu Mina. Oh ibu Mina oleh isin atau bu? Biasa wae bu. Ini mau ngejemur padi. Nah sahabat. Demikianlah video kali ini, melihat kegiatan atau aktivitas warga ibu-ibu petani warga desa Sukaharja, warga desa Sukamulya, dusun Sukaharja, kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan kritik dan sarannya untuk membangun channel ini lebih berkembang dan tetap berkarya. Tunggu video saya berikutnya, masih tetap di Pesona Pedesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.